hadis itu betul, maka betul dan tidak ada masalah pada siapa yang mengkritiknya. Okey. Dan terakhir sekali berkenaan dengan dakwaan atau kenyataan yang dinyatakan pada saya dakwaanlah. Mengatakan banyak ulama Wahabiyah yang mengkafirkan, yang hukum kafir banyak ni, Nawawi, Ibnu Hajar dan sebagainya. Okay, saya yang belajar di sana pun saya ni saya tengok apa ni salah dari segi akidah. Wahabi mendakwa bahawa Imam Ibnu Hajar, Nawawi dari segi akidahnya, usul akidahnya adalah sesat. Sesat akidah. Imam Nawawi sesat, Ibnu Hajar sesat, kemudian siapa lagi sesat? Fakhrul Razi pun sesat juga. Itu yang disebutkan oleh Ustaz Abu Syafiq berkenaan dengan tokoh-tokoh Wahabi di sana lah. Okay, walaupun saya bukan Wahabi, saya ulang sekali lagi. Tapi bila belajar di sana daripada orang tokoh-tokoh yang disebutkan sebagai Wahabi itu, saya tak nampak pula perkara ni. Bahkan kalau di Madinah tu bila kita belajar, tak ada pula dinyatakan perkara bahawa mereka ni sesat-sesat tidak. Okay? Jadi saya pun tak tahu dari mana datangnya perkara itu. Apa pun itu mungkin satu tafsiran yang dibawakan. Okay, ada dan, ya. Ada hukum. Saya jawab sikit je. Di mana tu tadi? Di dalam kitab Al-Liqa' fi Babil Maftuh. Dia kata Muhammad bin Salih Uthaymin, dia kata bahawa Imam Nawawi dan Ibn Hajar Al-Asqalani ni min haithu akidah laysa min ahli sunnah wal jamaah. Laysa min ahli sunnah wal jamaah. Itu kita kena lihat dari sudut takrifan yang khusus. Bila kita kata ahli sunnah wal jamaah, mengikut mereka lah macam Uthaymin dan sebagainya, mengatakan. Okay, saya baca jenah saja boleh? Silakan. Dia kata, ditanya tentang Nawawi dan Ibn Hajar, dia kata fi ma yadhhabani ilayhi fil asma' wa sifat. Kena tahu bahawa di sisi fahaman ini, fahaman Wahabi lah yang kita kata ya, mudah. Asma' wa sifat adalah asas tauhid. Betul. Siapa? Asma' wa sifat merupakan di antara asas tauhid, bukan? Di antara ya. Tapi kalau asas tidak. Asma' wa sifat di antara asas tauhid. Dan sesiapa yang menyanggah asma' wa sifat boleh jatuh kafir. Di mana yang disebut oleh Muhammad Wahab dalam risalahnya, dia kata bahawa orang yang menafikan asma' wa sifat bagi Allah Ta'ala, maka dia mu'atil. Mu'atil ini lebih teruk daripada musyrik, kata dia. Kafir lah maknanya, lebih teruk daripada kafir. Okay. Dia kata apa yang Imam Nawawi dan Ibn Hajar pandangan dia tentang asma' wa sifat, laisa min ahli sunnati wal jamaah. Maka bukan daripada ahli sunnah wal jamaah. Maka Imam Nawawi Ibn Hajar adalah ahli sunnah wal jamaah. Tidak sepatutnya dikatakan bahawa tidak kafir senang wal jamaah.